Okay, hello, kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Kita bakal cobain Grace Crystal hari ini ya. Normalnya sih Grace itu romer ya, cuman ini adalah permainan Grace gue yang kelima ya. Kelima, dan gue bakal cobain jadi Crystal deh ternyata men. Tadi gak salah romer ya. Juga di sini men, gue juga kesel banget ini. Aduh, ice gue belum masuk-masuk ya. Seharusnya sih tiap update gue biasanya selalu dikasih ice rutin ya kan. Tapi hari ini gak dikasih men. Ice nggak dikasih, nggak tahu udah asli. Tapi ya nggak apa-apa deh. Nggak tahu. Ntar teman-teman kasih saran aja ke gue ya, karena gue nggak kuat kalau misalnya emang nggak dikasih ice ya. Gue nggak kuat kalau misalnya nanti punya saran-saran lah buat tambahan game buat record ya. Apakah Mobile Arena atau Mobile Legend? Serius Mobile Legend men. Serius ini gue nggak bohong ya. Serius Mobile Legend. Soalnya bener-bener pak ini. Gua butuh, kalau nggak fuse, gua butuh ice itu deh. Yang pokoknya gua butuhin ice, kalau nggak fuse ya gitu ya. Oke, ini ada gua ditemenin sama Rizky ya, si Segan, dan juga sama Septic ya. Gua ditemenin sama Septic dan Rizky. Ya. Ini teman-teman juga kalau misalnya kan gua jarang live streaming nih. Nah kalau misalnya pengen nontonin live streaming gitu, ini Rizky juga ya punya suka live streaming bro, dan rutin juga itu ya kayak ya, live streamingnya ya. Iya. Sama kayak gua dan oh my lord. Chris, ini gue mau bawa tension bawa di early. Opening nah, kita ambil lagi. Itu dulu berdua. Tantin. Openingnya gak kak keren. Apa? Oh boy. Delaynya lama anjay. Crystal weapon. Sebenarnya kalau di sini sih adanya tipe weapon ya, bukan tipe crystal di. Oke. Okay. Let go this long. Oke. Okay, sakit. Sakit men, sumpah. Apalagi udah tension tuh. Udah tension sakit banget, yakin gua. Tapi di sini normalnya sih weapon ya. Di sini adanya tadi rekomendasi itemnya tuh weapon. Terus ada lagi apa sih? Sama agresif support ya. Tapi kalau misalnya gua bayanginnya sih kalau misalnya jadi ini ya, kalau misalnya jadi weapon tuh kan dia lambat nyerangin nih, sulit juga sih. Enggak tahu ya. Kayak gimana entar jadinya. Pik, gue cobain lu kristal deh hari ini deh. Karena kalau kristal ada kristal rasionya juga dan cukup gede kristal rasionya. Berapa persen itu? Gede lumayan lah. Oh, dicuri kayak jungle gue ya? Masih kidding nih, bro. Ya gua ambil itu. Oh, gua kira dicuri. Ya dicuri sama lu. Enggak deh. Kurang ajar. Oke, gua enggak pulang dulu lagi anjay. Saling mencolong itu tidak baik. lu nyolong ceweknya Abi. Ya. Garing. Oh Shrek, jangan dulu. Oke, gua tungguin. Gua balik deh. Gua balik dulu. Gua ga bisa land misalnya. Apa? Gua ga bisa land pake box. Berarti lu bener-bener percobaan juga ya. Percobaan juga gua ini. Soalnya gua soalnya di update ini box itu di ini, attack speednya di nerf. Di nerf? Ya, jadi gak enak anjay. Bayangin tuh udah gak bisa Fox. Ya Fox. Di nerf. Gak apa-apa. Suara anak kecil anjay. Itu anaknya si Septic. Si itu. Yo, hati-hati Bor. Kayaknya gak bisa invite deh, dia jaga jarak banget. Pedofil. Cobain pakai ini. Gue ada break ini nih. Lagi break aja. Oke. Kita di sini sulit juga sih. Stunernya cuman gue ya berarti ya, sama si Ardan mungkin. Jadi sedikit ribet juga sebenarnya. Dan jungle belum muncul. Oh my lord. Lama, tapi ini karena invite gak ya? Oke, okay, udah muncul. Sakit banget, serius damage gua. Wih, sakit damage gua ya. Dem, wih di. Bener-bener sakit banget ini si Grace ini. Tapi dia juga normalnya sih romer. Soalnya skill 3-nya tuh nge-heal ya dia ya. Dan bentar, oh diambil jungle kita satu tadi. Kita ambil aja temennya. Kalau jungle diambil, curi temennya. Nice, sakit banget, gila. Oke, nice, job! Damage-nya gila. Sakit ya? Orang pacarnya aja. Nih. Stun! Malord.
You gonna die, bitch. Oke, okay, dapat men. Anjay, Rek. Sakit ini mau bang. Koreksi gua ya. Lu lagi download VG ya? Oh iya, lagi download. Oke, okay, dapat men. Dapat, gua konten dulu. Sama-sama kita ambil jungle-nya. Atau muka gua yang aneh ya. Oke, enggak tahu ini build gua, coba-coba aja deh. Yang jelas gua itu pengennya skill 1 mundur sebenarnya. Oh, Ki, ke push Ki. Oh, enggak udah ya, Rizky udah balik. Gua bakal coba bawa aftershock di sini. Enggak tahu apakah bakal efektif atau enggak ya, cuman gua rasa mungkin efektif sih. Invade Ki. Ah, salah pencet. Bego gua masa naik malah pakai skill 2. Bajing dah. Dia jualnya apa sih, WP kan? Dia nakut-nakutin doang anjay. Oke, tahan. Gua nge-heal dulu, bro. Gua nge-heal dulu. Sip. Bila ya, Rek, kalau udah beres ini update-nya bentar lagi nih. Ya, tahan, gak usah. Gua nungguin tension bawah aja, gua hit and run aja di sini, bro. Tahan. Gua hit and run aja di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Widih, Rizky cakep dah. Tahan, ada flare, nice. Mati nih, fix nih. Oh gila. Ah, enggak dapat, men. Nge-cash-nya lama ya skill 2-nya, lama banget nge-cash-nya, serius. Widih. Mati ki. Balik ki. Wah, di stuck. Widih, dia pasang bom di sini anjay. Bajing dah. Tahan ya. Oke. Okay. Gua bawa dulu darah. Oke. Balik lo, Ki. Udah. Dan gua enggak tahu ini perk-nya si ini tuh apa sih sebenarnya. Kayaknya yang slow itu deh. Basic attack-nya kali ya si Grace. Karena gua enggak baca-bacain perk-nya. Really, bro, gua enggak baca-bacain. Oh ya, ini sekarang ada bisa ngechat ini ya di sini ya. Ada fitur baru itu ngechat dan gua enggak bawa defend di sini, men. Dan bener-bener bahaya banget sebenarnya. Nanti deh. Jungle sih harusnya bawa defend sih. Kita push kayaknya bisa deh. Sendirian itu. Dapatlah sedikit mah kita cicil, bro. Ada flare enggak di bawah? Ah, boy. Awas. Ada jebakan. Ada si Joel. Oh, sakit banget. Gila, kosong. Aduh, sakit banget, men. Dia udah jadi ya. Iya, dia udah jadi tersorong blade. Pensan aja sakit banget. Cabut, Ki. Wuh, awas di ulti lu. Selamat. Oke. Gua gak akan bawa defend buat lawan si itu deh. Ini gua bawa defend aja deh buat lawan si Joel. Eh, ngapain gua bawa flare? Aduh, gua lupa. Lu Atlas. Tetap lo Atlas wajib. Waduh, itu si Joel bener-bener dah, nafsu banget. Oke, gue bakal bunuh si Joel kayaknya, men. Gak tau dapet gak ya, cobain. Sakit banget dah. Jagain tengah dong. Ki. Ah, shit. Wah, shit, boy, loncat, men. Lompat ya? Lompat. Kurang ajar emang nih, jumper. Jumper. Sulit, oi. Kayak nama film dong. Eh, ada ini. Siapa? Kampret. Awas ada sih. Kita ke atas cobain. Masih lama enggak, Rek? Lumayan. Gua bakal cobain maju. Balik. Nah, itu doang. Kalau udah bilang ya, Rek, ini udah beres nih. Siap. Gua mau juga record Samuel juga sih di sini ya. Semua skin bakal gua record walaupun enggak dari kasih SMC, enggak sih itu sisa sih. Sisa dari SMC banyak banget kemarin. Cuman ya, yang sekarang ini nggak tahu lah nanti lah. Oke, gue bawa Atlas atau bawa apa ya? Sebentar, gue bingung juga di sini ya. Seriously, man. Atlas juga mungkin gue kali ya, 2. Nice job. Mantap. Terus push Ki. Nice job, baby. Ini. Gak. Gue blitz dulu ya, bentar ya. Siap, masih lama kok, lumayan.
anjing gue di gue nebeng minion. Hancur gak King? Enggak ya? Enggak hancur ya Kia? So close bro. Nice. Cobain bawa aftershock. Dan boots gue belum jadi. Oh, main di atas men. Are you kidding me bro? Area ternyata ya, skill satunya area ya. Gue baru tau loh. Tuh save block minion dulu save. Oke, okay, dapat sama Rizky udah ambil. Tiga-tigaan ada di sini ya. Gua kesana nanti bentar lagi. Agok. Yuk. Gua ada heal sih. Sebenarnya tenang aja. Enaknya si Grace tuh gini. Dan gua belum beli boots, men. Sabar ya. Sabar ya, bentar ya. Jangan invade dulu ya. Awas di skill 3 sama si Joel. Ada si Ardan juga, awas di lock. Di gate, kasih apa di pintuin kurang ajar emang. Itu Ardan kan sebagai ya? Oh ya Ardan betul. Gue sampai lupa musuh anjir. Oh boy. Dia nggak itu doang. Oke. Okay. Ini nggak bisa kayaknya. Gue bakal coba maju. Rizky kena. Ah Rizky kena duluan men. Cabut. Lu di ulti. Ya gua heal lagi anjay. Cabut. Thank you. Sekali hit lagi mati tuh dia tuh. Kayaknya anak weapon ternyata ya. Kayaknya anak weapon sih. Weapon ya? Anak weapon ya. Nice, thank you. Anak weapon dia gak mati men. Ah, septic mati. Wait. Okay, nice. Gua nge-heal dulu bentar. Ini kita bisa push lagi. Tahan dulu, siap. Lu balik aja, siap. Balik aja. Gak apa-apa. Gua mau jungle dulu. Enak sama weapon ternyata, serius. Enak sama weapon. Dia lebih... Tadi gua ini. Dia lebih cocok tapi jadi weapon ya. Kalau jadi kristal dia susah, men. Kita... Gua kira bakal bagus ya jadi kristal. Ternyata gak cocok ya jadi kristal nih. Tapi kalau bisa menang nih... Kalau bisa menang lucu juga sih. Gua siap-siap kill si Rizky di sini. Jadi kalau Rizky kena push tiba-tiba ya kan? Oh, awas Ki, balik. Oke, okay, nice. Oh, langsung. Waduh, heal gua main GG. Stone, oke. Okay. Hai, Stone. Aha. Ada Cani bisa. Aduh, gua kena ini dua kali. Nice. Mati nih. Oh, my lord. Mati nih. Oh, my lord. Kita push aja kali ya. Dapat enggak tower-nya 2? Tower-nya 2 kayaknya dapat deh kita. Ayo, kita push aja deh. Oke, dapat tower-nya 2 lumayan. Nice, bro. Cabut. Satu. Cabut. Keren juga ya ternyata Grace Crystal ya, lumayan sih. Tapi ribetnya tuh ngondisiin skillnya loh, aduh. Kayaknya beliin juga Journey Boots ini men. Feeling gue sih bawain Journey Boots ya. Feeling gue sih Journey Boots ini. Dan gue bingung mau beli apa sebenarnya di sini ya. Gue bakal coba bawa nanti gue bawa defense-nya deh, gue bawa dulu damage elu. Atas. Yuk, ke atas. Kagok, yuk. Aduh, gue belum bawa infusion lagi. Lihat, sakit banget, men. Sakit banget, men. Are you kidding me? Itu skill apaan? Kejar. Dapat ini. Mana si Joel? Ah, oh, dia nyamatin si Joel. Oh, gila, men. Ini hero, ya. Amazing banget, lah. Ayo, minion dulu, ya. Oke. Okay. Ada flare nggak? Takut disampah gua. Oke, ini bawaannya sih kita butuh cooldown sih di sini ya. Butuh item cooldown. So, seharusnya gua nya mungkin bawa apa ya? Entar bawa item cooldown ya. Apa ya? Bingung gua serius. Kalau cooldown-nya cepat enak banget dah. Sabar gua ngitung dulu. Ya. Gua masih bingung. Kalau gua beli Storm Crown, dia enggak punya, kita enggak punya attack speed, kayaknya percuma.
apa ya? Evo Harvest. Kelok kok aja kalau langsung ya. Biar jelas. Yuk, push. Push man. Wah, dia body fan. Gua salah hit. Ah, gua nge-frame. Gua nge-frame, man. Aduh, gua selamat tanya. Oh, nice skill. Ini nih. Ah, gak kena, men. Gila, positioning benar-benar sama banget dah. 8 detik. Gua enggak ada skill. Sakit banget, men. Awas, kena. Ah, nice. Nice. Lagi nas, enggak ada ulas padahal. Boy, dapat ah. Men, dapat, men. Aduh. Gak dapet. Shit, gila men, parah. Ini yang gua takutin sih cuman si ini doang sih, si Joel doang sih. Joel ya, dan dia gak body fan liatin si Scarf ya. Oke, gua bingung bawa apa disini. Frostburn gak cocok, Shatter Glass gitu ya. Atau gue manfaatin skill gue, men. Oh, damn. Dilema, men. Seretak aja, Rek. Seretak. Dilema, serius. Shatterglass juga gak tahu nih. Gue lebih nge-support, juga semi-support channelnya sih disini kayaknya. Awas. Oh, enggak. Gue kira Rizky di-push. Waduh. Asik tuh lagi war tuh. Dan si Ardan di sini, men. Kita culik Ardan bisa kali ya? Ini ngapain dia orang? Tadu, gue cobain bawain dia aja deh, clockwork deh, kayaknya men, kita mainin cooldown di sini. Oh, Rizky udah kena push lagi men, gue nggak nyangka. One jai, sakit. Wow, penuh lagi. Satu full. Anjir, gak kena men. Ah, oh, damn boy. Nice flare. Ambil ini aja deh, Ki. Kayaknya, Ki, kita ambil jungle kayaknya deh. Ini. Bisa? Scarf, target. Kok, oh, aduh, gua kenanya minion, men. Nice. GG. Turat. Waduh, di ulti sama dia, men. Anjay, ngapain, anjir? Selamat. Ya, gila, dia udah body fan. Dia udah body fan, men, ya kan? Oh, enggak deh, enggak body fan, tetap dia. Mau lihat tembus enggak? Tembus, tok. Cobain. Tembus. Gigi dah. Tension bow gua udah enggak guna ya. Ini udah di late game. Tapi nanti dijualnya. Ini udah di late game udah enggak guna tension bow gua. Buat gua, Ki. Kayaknya lu mending beli item damage aja kayaknya deh. Kecuali kalau null wave lu bisa dipakai buat di let apa buat nanti buat ngitin minionnya. Kena. Di atas dia. Aduh. Anjay enggak nyampe ternyata men. Penuh lagi. Ah. Triple kill, men. Damn, Rizky keren. Gue tank nih, mau enggak? Ini aja. Ini aja. Ke sana, kerekan aja lo, kerekan. Kerekan. Kira mau dapetin. Gak dapet kalau biar cepet kerekan aja kita. Hati-hati di steal pake bow. Wah, surrender. Udah gak kuat mereka ya. Emang parah ini, Grace Crystal ternyata. Lumayan ya. Healnya, men. Jadi healnya bener-bener. Percaya gak? Ki, delay gue berapa detik coba, Ki? Ki, delay gue cuma 17 detik, men. Ulti gue. Heal gue itu. Heal, seriously. Parah ini. Grace Crystal ternyata. Keren ya ternyata ya. Lebih parah dari Fontaine, ini parah banget buat nge-support Ali, bener-bener. Wah, gila, ini tuh OP banget. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak nih yang udah nonton. Dan ini adalah
Grace Crystal yang hybrid dikit dah pakai tension bow. Tapi ini keren banget sih Grace ya. Heal-nya men, edih, parah itu heal-nya men. Dan kita mungkin karena kita pakai aftershock juga di sini ya. Jadi cooldown dari skill 3-nya itu benar-benar turun juga men. Mungkin kalau gua bawa clockwork mungkin cooldown mungkin cuma 13 detik kali ya, dan mungkin si Rizky kita bisa lebih bikin dia survive. Jadi benar-benar ngebantu juga nih support tapi semi-semi carry gitu ya. Parah men, semi-semi jungler ini keren banget. Buat kata gue sih keren banget kalau jadi kristal atau jadi weapon ya, dari dibanding jadi roamer mungkin ya. Tapi keren juga sih roamer, cuma sedikit sulit sih menurut gue ya, karena healnya jadi kecil kalau jadi roamer. Heal skill 3-nya ya nggak terlalu gede kayaknya ya. Kalau jadi kristal lebih gede skill 3-nya sih mungkin. Dan gue juga masih nggak ngerti sama heroic perk-nya ya si Grace ini, cuman lumayan sih keren menurut gue ya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton nih. Kita coba cobain juga skin Samuel ya. Dan Rizky sama Septic masih di sini gak? Masih. Thank you buat Septic sama Rizky. Dan dan ini ya, jangan lupa juga cek deskripsi video. Di situ ada official account dari Equinox Shadow, dan juga ada juga channel Rizky, linknya ya. Link untuk channel Rizky supaya siapa tahu mulai streaming ya kan. Jadi kalian bisa lihat channel si Rizky Segan ya. Sama korengnya sama gua dia, cuman malah tinggian dia, malah dia PW Silver kemarin. Gua PW Bronze doang anjay. Terima kasih banyak buat apa? Equinox sih. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Thanks banget. See you next time.